Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kang Udil di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Udil memberi resep baru, yaitu resep Tanaka T21 MP2. Ini adalah solusi terbaik ketika untuk Liga Indonesia untuk saat ini kan di Biscay ya. Sementara saya menggunakan resepernya yang masih resep jadul sehingga tidak support Biscay. Nah, bagi Anda yang kemarin-kemarin pernah bertanya pada video saya tentang bagaimana resep saya tidak support Biscay. Nah, solusi terbaiknya adalah Anda membeli resep terbaru dulu lah yang bisa ya, ataupun yang sudah support Biscay. Nah, kali ini saya memperkenalkan adalah Tanaka Triple A T21 MP2. Yuk kita buka apa aja sih dalamnya dan seperti apa penampakan dari receiver tersebut. Oke, inilah. Nah, ini untuk remote-nya. Ini remote-nya sekarang kalau Tanaka T21 itu lebih mini lah, lebih mungil. Lebih mungil ini remote-nya. Kemudian ada konektor. Ini konektor dari receiver ke TV. Konektornya. Kemudian ada, nah ini resepernya nih. Nah ini resepernya lebih kecil, lebih mungil. Oh, ini MP2. Nah, yang kemarin pernah bertanya tentang resepter saya kok tidak apa tidak support Biscay gitu. Klik info kemudian 1234 tapi tidak muncul untuk kode bar untuk input Biscay. Nah, kenapa? Nah, untuk Biscay itu Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa yang kalau untuk receiver yang sudah support Biscay itu dalam box-nya ini akan ada tulisan seperti ini. Free to air, FTA ataupun OTA. Nah, jika kalau sudah ada tulisan OTA ataupun FTA itu biasanya sudah support Biscay. Nih. Ini Tanaka T21 MP2. Ada gambar lah singnya itu lion. Nah, di sini ada spesifikasinya, di sebelah sini ada. Kemudian saya menyarankan bagi Anda yang kemarin-kemarin pernah bertanya pada channel YouTube saya, kenapa sih tidak support Biscay? Nah, sudah saya sebut tadi kemungkinan bahwa receiver Anda itu masih receiver jadul ya, belum support Biscay, maka solusinya Anda membeli terlebih dahulu membeli receiver baru saja. Karena untuk saat ini receiver baru yang sudah support Biscay itu harganya lah bisa terbilang terjangkau. Nah, untuk ini nih untuk di tempat saya bahwa receiver Tanaka T21 ini, MP2 ini kisaran harganya saya beli ini mencapai 120.000. Hanya Rp120.000, Anda sudah bisa mendapatkan receiver yang sudah support Biscay. Ini adalah solusi terbaik ketika Anda ingin menonton bola yang diacak oleh Biscay. Maka dengan receiver ini, Biscay-nya bisa dibuka. Oke, itulah unboxing ataupun receiver baru yang saya kenalkan, yang saya sudah beli. Semoga Anda juga membeli untuk keperluan Anda. Terima kasih telah menonton dari video dari Kang Udil. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.